Belasan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara terlibat saling dorong dengan kepolisian Resor Kuningan, Jawa Barat saat massa mahasiswa mencoba memblokade jalan yang akan dilewati rombongan Presiden SBY dengan menggelar aksi teatrikal. Aksi dorong terjadi saat mahasiswa menolak dibubarkan paksa karena aksi unjuk rasa mahasiswa ini tidak dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Masa menolak kunjungan Presiden SBY ke Kabupaten Kuningan karena dalam kunjungan kerjanya bersama sejumlah menteri hanya dianggap sebagai pencitraan di akhir masa jabatannya sebagai presiden. Beberapa mahasiswa yang dianggap sebagai provokator ditangkap petugas. Kala jumlah mahasiswa akhirnya berhasil dibubarkan polisi.